Assalamualaikum semuanya. Ini aku dan Wida pengen belanja kebutuhan kosan kita karena kosannya banyak yang perlu dibelanjain. Jadi tuh shower aku tuh kayak ada shower tapi cuman 4 titik doang yang nyala. Jadi ada yang kesana. Jadi pusing gitu kan. Kita udah bersama, udah manasin si putih. Dekil banget, sumpah. Nggak tahu ini nggak pernah dicuci. Bakalan ke pasar dan kita bakalan jajan, bakalan makan. Buat kalian yang pengen ngikutin kegiatan aku terus, jangan di skip. Oke. Oh ternyata ininya, ternyata gede tau ininya. Di, ini markirnya di mana sih? Pasar. Perjuangannya benar-benar padahal cuman pengen beli gantungan baju. Gitu kan pelan. Gantungannya kayak gini. Gantungan bayi. Buat tatakan gitu. Ya. Plastik. Buat apa? Abangnya pengen di video. Oh, abangnya pengen di video sih. Jadi itu dong, Bu. Nah, ini enggak. Hah, enggak usah. Udah ada. Lah, ini enggak. Mobil ini. Bebas. Jangan-jangan gara-gara kita datang sih. Iya, jangan-jangan gara-gara ada gue. Suka ngerasa gitu gak sih? Kalau lagi beli sesuatu. Iya, pas beli sesuatu kok rame. Jangan-jangan gue membawa rezeki. Udah siap jadi babu. Ya. Ini. Kenapa? Kenapa? Ada yang ngeledekin. Halo guys. Kita udah dapet peralatan buat kosan kita. Selanjutnya kita bakalan mau makan. 5.000. Oke. Pake. Ada gak apa-apa deh. Tambahin garamnya ya. Thank you.
Bakalan nyanyiin seblak gitu, sumpah. Kayaknya kalau belum pernah nyobain bacil, kalian harus nyobain bacil, ada di samping Patulu kok. Kayaknya seblak bakalan tersaingin deh sama dia. Kalau dulu favorit aku seblak, terus sekarang tuh favoritnya bacil. Telurnya nih banyak banget. Ada cekernya, mau makan ceker apa gue? Udah itu aja jajanan Uin di Fatula yang menurut aku enak banget. Dan kalian harus coba, karena harganya tuh murah dan seenak itu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel aku, karena begitu aku bakalan bisa jajan lebih banyak. Okay. Sampai ketemu di video jajan-jajan lainnya. Dadah. Assalamualaikum.